Hari ini Kak Putri. Kenapa nih Kak Putri? Kenapa? Memang dia aja bagus sih. Kalau Kak Putri sendiri kondisi seperti apa nih? Kalau menghadapi pertandingan hari ini? Oh, baik sih dari semalam dari ini. Cuman emang katanya dia kan lawan juga pengalamannya lebih banyak. Itu kan walaupun dia rehat agak lama, dia dari permainan juga masih. Nah, lihat nih Kak, kan Kakak gugur di nomor besar Kak. Evaluasinya apa nih Kak? Untuk Kakak di sepak bola atau saya lebih menekankan fisik sih aku tadi kayak ya habis sih kayak pas udah rally-rally panjang gitu kayak habis. Jadi secara itu yang harus dibenahi ke depannya ya. Kak, ini kan lagi di Malang Kak. Ke depannya mau liburan dulu atau recovery seperti apa? Kayaknya sebaliknya. Sebalik Jakarta ya? Iya. Oh, nah, kedepannya mau ikut ini sih itu gimana ya? Iya. Nah itu persiapan Tio ini Kakak mau akan mempersiapkan apa? Hal apa? Dari segi semuanya sih, karena kan aku juga sempat yang pulang dari sekolah itu. Aku kan juga harus ngejar ke depannya. Oh, iya. Jadi aku mau gak mau 2 kali lipat di tangan yang lain nanti pas aku pulang. Terus kalau secara keseluruhan kan banyak supporter juga, Kakak seneng gak? Jadi ini Kak, udah dapat berapa kado nih dari fans-fansnya nih? Ada. Tapi semuanya gaya kalau udah fans gitu ya. Terakhir nih Kak, harapannya untuk Kakak Tunggal Putri di Indonesia nih Kak. Ya, semoga bisa mencapai nomor 1 dunia. Terus juga di setiap pertandingan ada wakil Tunggal Putri yang bisa masuk. Amin. Amin. Amin yang paling banyak ya. Amin. Sudah. Sudah apa?